Halo semua, balik sama kami Newbits, bareng aku Dwi Surbati. Pada video sebelumnya, kita udah ngecoba 3 custom ROM Android 11 untuk Redmi Note 5 Pro. Sekarang kita akan ngecoba nge-review salah satu custom ROM tersebut guys, yaitu custom ROM Project Nusantara, di mana custom ROM ini mendapatkan skor tertinggi di AnTuTu Benchmark. Iya, tertinggi. Sama kayak perasaan kamu ke dia, tinggi banget. Oke, langsung aja kita coba, gak usah nunggu lama-lama lagi, kita booting terus ya guys. Wow, cepet banget, cuma 52 detik. Bahkan lebih cepet dari kamu ngebales WA dari dia, guys. Customer ini mempunyai sedikit aplikasi bawaan, guys. Kayak file manager, radio, galeri, kamera, bawaan MIUI pastinya ya. Kontak telepon, pesan, dan setelan. Standar sih. Yang berarti kita nggak punya GMS. Kita cuma bisa telepon dan SMS doang. Kok jadi kayak HP jadul gini guys, padahal niatnya mau nge-upgrade. Baiklah, kita lanjutkan lagi guys reviewnya. Dari penggunaan RAM, cuma 1,8GB yang digunakan, dan RAM bebasnya yaitu 2,8GB. Wajar sih karena gak banyak aplikasinya guys. Untuk kamera sih masih standar guys, gak ada yang spesial, gak kayak nasi goreng yang dikatakan itu. Selanjutnya akan kita coba main game ya guys. Kita gak nyoba game FF dan ML karena pasti dia dibilang, alah bang, kalau FF ML bisa langsung rata kanan dong bang. Kita akan coba game yang keras, yang berat-berat guys, contohnya PUBG dan Genshin Impact. Daripada banyak bacot, langsung aja kita coba PUBG nya guys ya. Udah kita install, jadi customer nya tidak dapat menyetel grafik sampai HD guys, jangan berharap HD high ya guys ya. Dari tadi saya main belum ada sekali sama sekali nge-frame atau nge-freeze tanpa mengganggu grafik, dan HP juga tidak terasa hangat, malah dingin kayak perasaan dia ke kamu. Oke.
Jadi kesimpulannya worth it lah kalau kamu mau nyoba gunakan custom untuk main PUBG, guys. Okay, next. Ternyata custom ROM ini belum compatible untuk main Genshin Impact. Jadi saya memutuskan untuk mencoba mendownload dari pihak ketiga. Walaupun saya tahu pihak ketiga adalah setan. Kayak kamu. Karena kita main Genshin Impact, kemampuan custom ROM ini jadi kita tes langsung rata kanan 60 fps. Untuk jaga-jaga doang, kayaknya nggak ada masalah dan lancar aja. Sekarang kita coba nyerang lawan. Ya, dan hasilnya ternyata sedikit delay saat melakukan skill dan berganti char, lalu mengalami frame drop ketika banyak efek atau gerak monster dan sedikit sekitar kita itu agak-agak gak enak lah gitu, gak lancar, kayak hubungan kamu sama dia itu gak lancar. Tapi anehnya ketika grafik kita setting lancar, game-nya makin patah-patah, guys. Bahkan lebih parah dari Samsung A50 kemarin. Jadi kesimpulannya untuk Genshin Impact Custom ini kurang kompatibel ya guys ya, atau memang HP kamu yang memang kurang bagus. Oke lah guys, demikianlah review custom ROM Nusantara Project. Custom ROM ini kayaknya diperuntukkan untuk gamer karena dalam custom ROM ini sama sekali tidak ada aplikasi multimedia dan kamera, hanya ya segitu-gitu aja kameranya guys. Kamera buat Xiaomi, ya udah tau lah kan pengguna Xiaomi kameranya kayak mana. Oke guys, thank you udah nonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Apabila berguna, di-share. Bantu komen juga, band up. Sampai jumpa dan terima kasih.